adalah jeruk nipis. Jeruk nipis yang saya tanam di ember. Cukup banyak buahnya, teman-teman ya. Wow. Mantap. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Jadi jeruk nipis ini saya tanam di media ember bekas cat seperti ini. Nah, ini contoh buahnya ya. Nah, cukup bagus ini teman-teman. Nah, jeruk nipis ini juga bisa kita kembangkan di ember seperti ini. Jadi, yang nggak punya lahan atau lahannya sempit juga bisa menggunakan media ember seperti ini untuk budidaya jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya untuk kebutuhan dapur, untuk obat, dan segala macam. Termasuk juga ada sebagai penambah ramuan minuman. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman jangan lupa ikuti perkembangannya. Bye-bye.